Allahumma sholli ala Muhammad. Kimun pelak ngesen nengi kanja saretan kaula tak kira nginep kebaidawi tak kira rasa dia odol kebaidawi tak kira rasa dia sikat ki tapi mun kapolo jebe saretan kaula kadang nginep lema are lema malam tuan rumah tak kung tangkung mele odol raja badana nikah ongkuan nih sikat gigi si anyare sabet nengi kamar mandi lema are lema malam sacap-cap odol lah tak lo apa sih sikat jejak lah tado bini aneh maksa awas iret tak iret nikah saya masa digerus kaula sela iret kaula tak aji kan teka bodoh kiai ini kado dijuwenakan tekanan dari narget ongkuan lah polana dari Jawa ke Madura tak naning mun tak telo ebu erekin golek nasemin mian jayu saya gamblok bro kaula ngocak je pira haflatul intihan mako sing ngunjeng ka Jawa ya nang apa sing ngunjeng sengkok ya nang lata osakan tekan teloe bula beri ibu mun tak manyonyong de temur jago. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten ke baidawi sekaboter hamdan kau letakkan tekanan sabri ber porkelap nih sabri beri ya mun bekan bel alhamdulillah sambil ngocak dalam ateh kelima naderobua ke baidawi cukup benteng kelapate ceramana tegak lawatu aman bermanfaat ke baidawi intian sebekal dateng onjeng boh mun kandel mun tepes kemail innalil sambil ngocak ya teh manter ngonjengnya boleh tahun dateng tegak ngening kok abele tak ngen mula tak mendengkak solar pula kat Allahumma sholli ala Muhammad nikah kan ngak baik ngak taritan takut ke baidawi sibuk atwa yocen apa malenying lah takut pas lupa kakau lah mun pas lupa kalau tak beri amplop apa nakir kalau jatan di otak ke baidawi siapa sih nagia bola nagena keng pakunian tos montai berita mata jahat tos bunyain na julonan apa ulah Allahumma sholli ala Muhammad maka edori kepanika teritan atas dukungan para wali-wali santri beletatan kesimpatisan lainnya dengan dukungan apapun yang didukungkan dekat madrasah ekanjeh sampai terjadi terlaksana pengajian akbar malam sabaken manter ilmu saya panapak kapan jenengan manter setia ilmu saya manfaat juga mau ilmu saya ampun parengaki ustad sareng lain-lain epon sepon kateben deka potre panjenengan manter betia ilmu se manfaat manter tak betia ilmu se muda tak lah bocor masa ambian menengi combok na langsung ngaji tawakan apa-apa paling nengku TV keruk ngajak korban nap parau sih mangkatu kapodo wah wah Allahumma sholli ala Muhammad maka nikmat paparing Allah se asal kade kau lebih sampean lambe pabeh engki na banten sampean asal la tade napa beda tade saking pabeh pasera saya mau beden pernahkah sampean akan langkong ke Allah pernah sampean bersyukur dek ke Allah saya asal sampean tade pas tiba dah ma kemah. Padahal gini kan nikmat sariang loh. Nikmat paling awal hanya nikmat ijad. Itulah yang banyak orang Islam melupakannya, saudara. Bukan iman dan Islam. Iman dan Islam buru dulu mana tadi kan. Nika bening nyerang sekai Baidawi. Ong nongku mun iman ben Islam je protokol lah gelek mainak. Tukang nyambut mae tak kira lupa. Tapi sampean saben-saben menceng mobile. Pernahkah mengajak anda menasakuri nikmat ijab saya asal tada ibadah tiba? Pernahkah tidak? Ada tak kok saya jawab lah. Apa? Saya tadi sengaja kongku. Iya buru saya macan Madura yang ngajak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sokore gene katakan kalangkonge terima kasih ide Allah subhanahu karena sampean dari tade pada tiba de sampun nabede beri nikmat imdad. Ini kan nikmat si nomor dua, nikmat bentuk bentuk odi sampean sampun apa beda ma itu lo kalian ada kok lupa ma sampian setak mati ya Kanjeng Nabi Muhammad vonis ya Allah mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun bakna Muhammad rianya tanah mate reng akor ben sekitar rajurama Saudi siapa tenan? Samakin yang kui siapa? Sepat udin Allah. Mpian udin apa mate? Udin siapa gini? Deki lulu kurang ngangak ya. Kurang ngangak ya. Beri gelu ya. Beri gelu ya zuli gelu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun na odik sampian karena odik na terus kasamangken katakdir dari Allah nafas nufus sekeluar dari lubang elong samangken takdir bi Allah bisa guna akidah kalakuan seiridoi tore eridoi sarang Allah hadir deka majlis tak nikmat pernah syukur maka dari kepanika nikmat kejadian tore syukur nikmat bantuan dari Allah selai bentuk akikah kaulah sampai odi kasamangken juga syukur maka sebelum kaulah atas syukur deka Allah maule tantuk maule depak maule tarema laban Allah sambung ate kaulah gelu deka Allah cek tuling ucap alhamdulillah. Sia-sia kita mengatakan alhamdulillah kalau hati kita tidak bersambung dengan Allah subhanahu. Bukan hanya tasyakur, ibadah apapun bentuknya kalau tidak disertai dengan penyambungan hati dengan Allah maka ibadah apa saja tidak diterima oleh Allah subhanahu. Sapurana terus kasih manfaat tunggu ini kapan kak muka ini ya ibadah apapun bentuknya yang kita amalkan tapi tidak disertai penyambungan hati dengan Allah yang maha suci ibadah tidak nyampai kepada Allah. Mentero sampai ada remah sampung ate gaula contohna akad dia nyambung ate nalika gaula asokora dek ka Gusti carana kemael cara tade boleh paling cepat nyambung ate dek ka Gusti panika lebet dikrul akad dia la ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah Muhammadur